Assalamualaikum, hai, apa kabar semua? Jumpa kembali di dalam channel. Hai guys, okay, berjumpa kembali kepada video seterusnya. Jadi hari ini video saya berkaitan dengan masalah yang sering dihadapi oleh pemilik RS, tak lain tak bukan iaitu throttle body dan juga TPS. Jadi ramai orang yang menghadapi masalah TPS dan throttle body. Jadi sebenarnya kita kena tahu punca masalahnya, okay? Jadi untuk tahu apa punca, stay tuned. Alright. Antara punca utama throttle body kotor adalah kita tidak servis throttle body. Dan selain itu, kita tidak menjaga air filter. Ramai di kalangan kita telah menukar air filter kepada yang aftermarket punya. Seperti ini, air filter Umar Racing, Apidu dan KAN yang tidak original dan apa-apa sajalah aftermarket punya air filter. Tapi ramai orang tidak tahu bahawa sebenarnya air filter yang paling baik adalah air filter standard asal di motor RS kita. Sebab air filter tersebut dia dah ada minyak ataupun yang boleh memerangkap habuk yang masuk ke dalamnya. Berbanding dengan air filter Umar, dia tak ada minyak. Ataupun air filter Apida, dia tak ada minyak. So habuk akan terus masuk ke dalam throttle body kita. Dan bila throttle body kita kotor, sikit banyak dia akan mengganggu kita punya sistem engine, menyebabkan RPM kita tidak stabil. Selain daripada itu, dia akan mengganggu ataupun merosakkan kita punya TPS. Okey, stay tuned. Jadi dalam video kali ini, sebenarnya saya nak tukar balik saya punya air filter kepada yang standard punya, yang kepada yang original punya lah, yang daripada Honda. So kita teruskan. Okey. Jadi step pertama, kita buka kita punya air filter dulu. Okey. Air filter kita berada di sini. So kita buka. Okey. Okey dia produk standard bagi air filter. Dan ini dia. Okey, dia skru lagi. Okey. Jadi filter Umar Racing kita terpaksa tukar termasuk tapak di sekali berbanding yang asal. So, mengapa saya kata filter ni tak berapa bagus untuk kita punya throttle body? Kita tengok dari segi filter dia. Okey. Filter dia sangat nipis. Okey. Memang dari segi performance memang dia lawas, terlalu lawas berbanding dengan yang standard. Tapi terlalu lawas ni menyebabkan kemungkinan besar risiko habuk masuk ke dalam kita punya air filter terus kepada throttle body, lalu akan kotorkan throttle body kita. Okey, nanti kita tunjuklah macam mana dia punya perbezaan. Okey, ini adalah dia punya tutup dia. Okey, tengok dari segi filter dia, ini saja, sangat nipis. Okey, kalau tengok pun nampak sebenarnya filter ni tak ada filter pun, dia terus masuk. So habuk tak akan melekat dengan sempurna. So kebanyakan habuk akan terus masuk ke dalam kita punya sistem throttle body. Ini akan menyebabkan throttle body kita akan jadi kotor dan akan mengganggu kita punya TPS dan juga sistem RPM kita semua habis terganggu. So hari ni saya akan tukar. Okey, stay tune. Okey, jadi sambil kita tukar kita punya air filter, saya ambil planning untuk saya bersihkan saya punya throttle body dengan spray. Dulu saya ada video saya tunjuk, tapi saya kali ini saya akan spray baliklah. Alang-alang kita buka ni, kita bagi, kita ambil peluang terus spray supaya kalau ada sedikit habuk dia akan hilanglah. Jadi untuk itu kita terpaksa start engine dulu dan kita akan full throttle sambil kita sembuh. Kalau kita tak full throttle, engine akan mati. Okey. Okey, sekarang kita sembuh, tapi sebelum tu kita akan start engine dulu. Okey, setelah engine ada hidup, kita akan spraykan benda ni di dalam. Tapi kita mesti rev support.
buat sekali lagi ya. Setelah anda semua sahabat sembuh dah spray throttle body punya cleaning ke dalam anda punya throttle body, okey, dah clear, saya dah rem sehabis-habisnya. Video dulu saya silap, saya tak rem sepenuhnya, that's why motor tu mati. Tapi sekarang ni kita kena rem tu sampai dia punya RPM 11,000 12,000, kepada benda kita ada cough off lah, barulah benda ni tidak akan menyebabkan engine kita akan mati. So, selesai bahagian spray, kita teruskan bahagian pemasangan air cleaner. Okey, jadi seperti saya maklum tadi, air cleaner untuk yang rumah racing ni kita dah buang. So, kita letak balik dia punya tapak dia lah. Tapak dia ni, dia ada 1, 2, 3 skru ya. Okey, selesai saya pasang tapak dia. Okey, ini dia kita punya original punya air filter. Walaupun dia kertas, dia ada minyak. Memang terasa minyak dia. Minyak ni lah penting untuk memerahkan habuk. Ini membezakan original dengan bukan original. Jadi kalau betul-betul anda ingin tukar yang aftermarket punya air filter, pastikan saya syorkan lah yang jenis KNN yang original. KNN yang you tengok kat Shopee yang harga RM50 apa itu bukan original. Yang KNN original adalah dalam lingkungan RM250. Yang tu kalau anda pakai, anda tak perlu tukar lagi air filter. Cuma anda perlu cuci basuh setelah 50,000 km. 50,000 km tu, bukan sikit, 50,000 baru anda basuh dan anda letak balik dia punya minyak. Dan anda boleh guna dia punya air filter sampai hayat motor anda. Jadi saya memang plan next ni, selepas saya pasang ini saya akan order lah yang KN original punya. Dan bila barang saya dah sampai, insyaAllah saya akan buat video macam mana nak pasang KN original. Okay, stay tune. Alright. Okay, sekarang ni saya akan pasang filter original dia balik ke tempat asal dia. Okay, walaupun nampak simple tapi dia adalah fungsi lebih baik daripada yang aftermarket punya. Sebab dia ada minyak yang boleh memerangkat dia punya habuk supaya tidak masuk ke dalam throttle body. Okay, stay tune. Alright. Dah sudah selesai semua prosedur. Macam mana nak pasang benda ni. Yang terakhir sekali lah kita pasang balik dia punya penutup air filter. Yang ni ramai di antara kita buang benda ni. Bahaya sebenarnya bila kita buang benda ni, menyebabkan air mudah masuk ke dalam kita punya air filter. Okey, jangan sesekali potong. Okey. Okey, dia ada 4 biji skru. Okey, selesai. Jadi, kita test dulu yang original punya. Sambil saya tunggu yang KNN original punya. Okey, jadi saya rasa setakat ini saja video saya kali ini. Kepada mereka yang belum subscribe, diminta like, share, comment and subscribe. Subscribe itu adalah gratis, percuma. Jangan lupa, ajak kawan-kawan semua, subscribe. Free, tak perlu bayar pun. Okey, jadi saya rasa setakat ini saja dulu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.